Grup band asal Inggris, Coldplay, akan menghentak Indonesia pada November 2023 mendatang. Kabarnya, untuk mendatangkan Chris Martin dan kawan-kawan, diperlukan biaya besar. Dilansir dari CNBC Indonesia, berdasarkan data dari Celebrity Talent International, biaya mendatangkan Coldplay antara $2,5 juta hingga $6 juta, atau sekitar 36,8 miliar rupiah hingga $88,2 miliar rupiah. Bagaimana untuk musisi Indonesia? Menurut Goldstats.id, melansir dari Insert Live, deretan band legendaris tanah air juga memiliki tarif yang cukup tinggi untuk sekali manggung. Di urutan pertama, ada Dewa 19. Untuk mendatangkan band asal Surabaya itu, dibutuhkan biaya hingga Rp500 juta untuk sekali manggung. Selanjutnya posisi kedua, ada band rock legendaris, yaitu Slank. Untuk menghadirkan Kakak, Bim Bim, Ivan, Ridho dan Abdi, dibutuhkan biaya mencapai Rp500 juta. Noah ada di posisi ketiga. Band yang digawangi Ariel, Lukman dan David, dikabarkan memiliki harga Rp400 juta untuk sekali tampil. Kemudian ada nama Sheila on Seven. Untuk mendatangkan band asal Yogyakarta yang memiliki puluhan hits tersebut, kabarnya dibutuhkan biaya hingga Rp370 juta. Di posisi kelima, ada Ungu yang dikabarkan memiliki tarif Rp350 juta untuk sekali tampil. Melihat eksistensi grup band legendaris tersebut, harga di atas memang pantas.